Salam semua, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya berkongsikan seutas jam G-Shock berkolaborasi dengan Evangelion. Jam kali ini adalah jam sempena movie Evangelion 1.0 yang dikeluarkan pada tahun 2010. Di tangan saya ini adalah jam Evangelion karakter Rei Ayanami, iaitu salah satu karakter dalam movie tersebut. Terdapat juga tiga lagi tema lain semasa pengeluaran jam tersebut. Okay, logo Gainax iaitu lisens bagi pengeluaran jam ini sempena anime ini. Dan kita tengok apa di dalam dia. Bagi jam model ini menggunakan modul 1545. Kolaborasi ini juga disertakan dengan dua pin silver. Pin pertama gambar Etifil. Dan pin seterusnya ada logo Nerf. Saya akan tunjukkan bagaimana pin ini dipasang sebentar lagi. Dan juga surat membuktikan keturunan pin silver tersebut. Alright, seterusnya pada jam. Jam ini menggunakan tema warna putih dan biru. Seperti yang anda lihat, dapat karakter Rei Ayanami pada faceplate tersebut. Ini pada big case menunjukkan gambar karakter tersebut, iaitu karakter Rei Ayanami. Memang gambar ikonik dia, senyum-senyum. Chop daripada Japan bagi back case. Dan juga buckle daripada Japan. Pada band panjang tersebut gambar karakter Rei Ayanami dan juga tulisan Eva 00. Manakala band pendek pula terdapat huruf 00 dan juga nama karakter tersebut lah, Rei Ayanami. Okey, pada bahagian backlight pula kita akan tengok punya gambar seperti prototype Zero. Terdapat juga pada sub belakang karakter tersebut. Seterusnya mode dia pada alarm, timekeeping, stopwatch dan kembali pada standard semula, sama seperti jam basics. Alright, saya akan tunjukkan bagaimana pin tersebut dipasang pada jam kenaan. Walah, style. Jarang sekarang jam kolaborasi membuat pin. Okey, itu saja review pendek daripada saya. Harap anda suka video tersebut. Saya memang minat pada jam ini. Bagi saya, ini adalah sebuah jam yang terbaik. Jangan lupa share, like dan subscribe. Terima kasih kerana menonton.